Ini tugasnya gambar yang melakukan hal benar diwarnai biru. Kalau hal yang dilakukan salah diwarnai merah. Contohnya, keluar rumah tidak pakai masker. Itu salah, jadi dikasih warna merah. Yang kedua, buang sampah pada tempatnya. Itu benar, jadi diwarnai biru. Sekarang nomor 3. Makan berlebihan, itu salah apa benar? Salah. Jadi dikasih warna merah. Ya. Yang keempat, ini ada kegiatan lagi bersih-bersih rumah biar rumahnya rapi. Salah apa benar? Benar. Ya, dikasih warna? Biru. Yang terakhir, bertemu dengan teman, tidak menjaga jarak dan tidak memakai masker, benar apa salah? Salah. Ya, dikasih warna? Merah. Terus, keluar memakai masker, benar apa salah? Benar. Dikasih warna? Biru. Ini ada anak membuang sampah di sungai. Salah apa benar? Salah. Ya, dikasih warna? Karena kalau membuang sampah di sungai itu bikin kotor, banjir. Sungainya kotor juga. Ini makannya bergizi, tidak berlebihan. Benar apa salah? Benar. Ya, dikasih warna biru. Terus, ini ada rumah berantakan, tidak pernah dibersihkan. Salah apa benar? Salah. Dikasih warna apa? Merah. Sip. Yang terakhir, bertemu dengan teman-teman, menjaga jarak dan pakai masker semua. Benar apa salah? Benar. Oke, dikasih warna? Biru. Sip. Oke, sudah jadi. Sudah jadi. Nah, jadi teman-teman, kalau kita keluar harus memakai masker. Jangan seperti ini, tidak memakai masker. Terus, kalau membuang sampah harus pada tempatnya. Jangan buang di sungai, nanti sungainya kotor dan banjir. Yang ketiga, makan tidak boleh berlebihan. Harus bergizi. Ada susu, nasi, lauk, dan buah. Biar sehat. Lalu, bersama-sama membersihkan rumah supaya rumah kita bersih dan terhindar dari kotoran dan penyakit.
Jangan seperti ini, rumahnya kotor, berantakan, habis main tidak dibersihkan, habis makan tidak dicuci, akhirnya kotor. Nanti banyak kecoa menimbulkan penyakit. Dan yang terakhir, kalau kita bermain sama teman-teman boleh, tapi harus menjaga jarak dan memakai masker. Yang ini? Jarak dan pakai masker. Oke, selesai tugas untuk mewarnai mana yang benar dan yang salah. Dadah. Dadah.